semua. Hari ni saya cerita tentang UKKM lagi. Tapi bukan pasal tips UKKM lah. Sebab hari tu saya dah buat video tips lulus UKKM ni. Dah tengok ke belum? Kalau belum, boleh scroll saya kat tu, kat tab video tu ya. Yeah. Okey. Saya nak cakap tentang pakaian dan keperluan yang perlu dibawa semasa pergi UKKM. UKKM ni akan dibuat di pusat ujian UKKM yang akan ditentukan oleh pihak MARA. Calon hanya akan dapat tahu tarikh dan pusat ujian UKKM selepas dapat SMS atau surat panggilan UKKM. Contoh SMS dan surat panggilan UKKM tu macam ni. Jadi, nak pakai apa ya pergi UKKM? Keperluan apa yang perlu dibawa? Kalkulator boleh bawa tak? Okey, pakaian semasa ujian UKKM tu uniform sekolah sekarang yang lengkap dan kemas. Contohnya, kalau uniform sekolah rendah bagi calon tingkatan 1 dan uniform sekolah menengah bagi calon tingkatan 4. Jangan lupa ya pakai face mask. Okey, barang-barang yang perlu dibawa semasa UKKM ialah yang pertama, borang deklarasi kesihatan COVID-19 yang lengkap diisi oleh calon. Yang kedua, surat panggilan menduduki ujian UKKM dan ujian khas Ulu Arbab atau ujian teknikal. Yang ketiga, kad pengenalan calon sama ada MyKit atau MyCard. Yang keempat, alat tulis yang lengkap. Dan yang kelima, kalkulator saintifik bagi calon tingkatan 4. Calon juga disarankan bawa bekalan makanan dan minuman yang secukupnya untuk dimakan semasa rehat. Calon tidak dibenarkan membawa sebarang perantik elektronik seperti telefon pintar, jam pintar, pemain MP3 atau MP4, kamera dan sebagainya ke bilik ujian. Okey, setakat ini sahaja fokusnya saya kali ini. Bye-bye!